Yo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan menyaringkan sebuah aplikasi namanya Trisip. Jadi 3 sip teman-teman. Jadi 3 sip. Nah, Trisip ini kita kayak tile match. Jadi teman-teman kalau pernah main tile match gitu, sejenis tile kita susun apa kita kumpulin 3 gambar yang sama. Terus itu kita pecah sendiri. Cuma ini dapat duitnya. Nah, katanya sih berbayar. Level 2 saja bisa dapat 50 dolar, teman-teman. 50 dolar. Nah, cuma kalau teman-teman berhasil, itu katanya sih dapat, teman-teman. Saya dapat komen-komen dari YouTube ini ada rekomendasi coba review Trisip. Cuma ini agak susah, teman-teman. Agak susah. Kemungkinan tuh katanya sih 0,1% doang, 0,1% doang. Cuma kalau menang bisa dapat 50 dolar langsung bisa ditarik, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran langsung hajar saja, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi aplikasi ini ada di Play Store. Oke, teman-teman, ini saya dapat rekomendasi dari teman-teman YouTube ini. Nah, teman-teman yang komen di YouTube, nah dari John95 ini katanya coba review Trisip dong, kok soalnya kemarin ada yang WD 50 dolar. Terus ini Roni Setiawan katanya Trisip gacor gak bang? Nah, cobain Trisip bang, level 2 bisa dapat 50 dolar tapi sulit gamenya. Nah, oke teman-teman, kita coba lihat di ada di Play Store nih, teman-teman. Nah, ada di Play Store namanya Trisip. Oke, teman-teman, 3 domba ini. Yang download sudah 50 ribuan orang lebih dan ratingnya sangat bagus, teman-teman. Cuma ini saya belum tahu apakah berbayar atau tidak. Cuma kalau saya mainkan itu sangat susah, teman-teman. Soalnya katanya penarikannya itu memang lancar, cuma katanya memang lancar, cuma kemungkinannya 0,1% doang, teman-teman. 0,1% doang yang itu kemungkinan berhasil 0,1%. Jadi teman-teman tidak boleh salah langkah, satu langkah pun tidak boleh, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita coba mainkan, teman-teman. Cara mainnya sangat simpel. Nah, cara mainnya sangat simpel nih, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut saja kita main. Nah, cara mainnya gimana? Kita kayak kumpulin 3 gambar yang sama, teman-teman. 3 gambar yang sama. Jadi cara mainnya simple banget. Cuma kalau teman-teman bisa kelarin, katanya sih bisa dapet 50 dolar langsung, teman-teman. Nah, kita nanti cobalah. Semoga saya berhasil. Cuma saya sudah main selama 5 hari, tidak pernah berhasil pun satu pun, tidak pernah berhasil satu pun, teman-teman. Kemungkinannya memang sangat kecil. Cuma katanya sih berbayar katanya, teman-teman. Jadi saya belum bisa buktikan dan saya juga tidak bisa bilang scam, tidak bisa bilang penipuan. Soalnya itu antara kebenaran atau kebohongan. Cuma kalau teman-teman mau coba silakan, katanya sih ada yang dapat 50 dolar dan bisa cair. Cuma saya belum bisa buktikan karena saya banyak gagal dalam game ini. Nah, mungkin ini harus butuh ketelitian dan ketelitian dalam setiap langkah-langkah. Jadi tidak boleh salah langkah, teman-teman. Satu langkah pun tidak boleh salah. Oke, teman-teman, kita coba mainnya. Nah, cara mainnya simple banget sih ini, teman-teman. Jadi kita putar otak ini. Nah, sampai kita pusing lah, kita pusing main game kayak gini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini aplikasi. Nah, katanya sih 50 dolar, cuma saya belum bisa buktiin, teman-teman. Sangat susah buktiinnya. Oke, teman-teman, cara mainnya memang simple, cuma agak susah ini, teman-teman. Butuh waktu ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita coba main lagi. Nah, kita main lagi ini. Nah, biar gak bingung-bingung, cara mainnya simple banget nih, teman-teman. Nah, ini kita coba lagi. Oke, teman-teman. Wah, udah mulai susah ini. Udah mulai susah. Mantap. Aplikasi mantap nih. Tunggu sebentar, teman-teman. Nah, ini udah mulai susah nih, teman-teman. Udah mulai susah. Cuma nggak apa-apa. Namanya
melatih ketelitian dan kepintaran. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Oke teman-teman, jadi ini saya jadi udah mulai pusing nih teman-teman. Saya mainnya udah mulai pusing nih. Nah, ini sudah mulai pusing nih teman-teman. Bulu dombanya nggak ketemu ini. Oke teman-teman, nah cara mainnya lebih kurang begitulah teman-teman. Nah ini saya gagal. Jadi cara mainnya memang begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tes kebenaran atau kebohongan, silakan teman-teman. Cuma kalau aplikasi ini memang agak buang waktu. Cuma kalau beneran menang, katanya sih berbayar katanya ya teman-teman. Nah nanti saya akan coba terus teman-teman. Cuma saya nggak tahu kapan saya berhasil. Kemungkinan dari developernya bilang ini 0,1%. Oke teman-teman, katanya 0,1% doang. Jadi ini cuma ya gitulah teman-teman. Memang agak buang waktu sih. Cuma ini sehari kalau nggak salah dibatasin 10 kali main teman-teman. 10 kali main dibatasin. Nah jadi setelah dibatasin sudah limit, dalam 24 jam baru bisa main lagi teman-teman. Jadi ini aplikasi katanya membayar ya teman-teman, katanya membayar. Cuma kalau teman-teman mau main-main iseng-iseng silakan. Cuma kalau mau buktikan cuannya $50 itu beneran atau tidak, silakan juga teman-teman. Mungkin ada yang pernah main dan berhasil buktikan. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah berhasil buktikan, coba komen-komen di sini teman-teman, di komentar saya ini, komentar YouTube saya ini. Nah, jadi kita bisa berbagi info. Jadi apakah ini beneran scam atau bukan? Oke teman-teman, jadi biar meyakinkan mungkin ada yang bisa membuktikan, silakan komen saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharekan itu sangat bermanfaat. Jadi teman-teman kalau membuktikan lagi masih ngotot seperti saya sudah 5 hari dan gagal terus. Oke teman-teman, jadi kita buktikan sama-sama kalau memang pengen buktikan. Cuma saya tidak tahu kapan saya berhasil itu doang teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau tertarik langsung download saja, linknya ada di deskripsi video saya ini. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.